Hai teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Aurora Magic Hand. Untuk berbuka puasa, paling enak yang segar-segar. Ayo langsung saja kita buat. Cara membuatnya gampang sekali. Yang penting ada sirup, mau sirup apa saja boleh. Tapi ini saya menggunakan sirup orange. Boleh juga menggunakan sirup dari mangga, markisa, dan sebagainya. Kemudian di sini ada soda. Ini soda boleh dengan berbagai merek ya, banyak dijual di minimarket. Kemudian air mineral. Dan jangan lupa di sini kita butuh jeruk, boleh jeruk nipis, boleh jeruk lemon, boleh jeruk kasturi, dan di sini ada daging kelapa atau di daerah saya disebut degan. Kemudian untuk jeruknya ini dibelah dua. Nanti ini kita peras, ini untuk mempermudahnya saja. Dan kalau menggunakan jeruk kasturi ini sangat harum sekali ya. Dan kemudian untuk degan kelapanya apabila besar-besar dan ingin dipotong lebih kecil-kecil agar memudahkan untuk nanti mengkonsumsinya, boleh dirajang-rajang seperti ini. Tetapi apabila lebih suka teksturnya lebar, boleh tidak perlu dipotong, nanti langsung dicampurkan saja ke minumannya. Nah, untuk membuatnya, sediakan jar atau gelas, masukkan sirup. Untuk sirupnya tidak perlu banyak-banyak karena kita tidak perlu yang terlalu manis saat berbuka puasa. Masukkan air. Nah, nanti ini untuk rasanya ini tergantung selera ya teman-teman. Kemudian masukkan jeruk limaunya atau jeruk kasturinya, terserah. Nah, ini karena dia jeruk kasturi, aroma kulitnya juga sangat harum sekali, jadi langsung dimasukkan agar terinfuse di dalam minumannya. Kemudian setelah itu, setelah seluruh jeruknya masuk, kemudian masukkan degan kelapanya. Setelah diaduk, masukkan air soda ke dalamnya. Wah, ini segar sekali, apalagi ditambah dengan batu es. Atau ini dimasukkan di dalam kulkas terlebih dahulu sebelum nanti azan sholat maghrib dan saatnya berbuka puasa. Ini sangat segar sekali dan sangat mudah sekali membuatnya. Jika kamu suka dengan resep yang aku berikan, jangan lupa ya untuk tekan like, kemudian share ke sosial media teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng agar setiap resep yang kami berikan langsung muncul di beranda teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di resep-resep selanjutnya.